ومرضاته وكربه وسوابه سبحانه وتعالى. اللهم افتح علينا حكمة وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا آمين يا رب العالمين. الفاتحة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى مؤلف كتاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang saya hormati, yang saya muliakan Tuan Imam, seluruh AJK Masjid serta seluruh hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih kerana jemput saya pada hari ini. Pertama sekali, lagi dan lagi kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan taufik dan hidayah Allah, Allah Taala bagi kita taufik dan hidayah untuk sujud kepadanya di solat maghrib secara berjemaah. Yang kedua, lagi dan lagi kita berdoa serta bermunajat untuk saudara dan saudari kita di Palestin. Semoga kemenangan, bantuan, pertolongan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala mencurah-curah untuk saudara dan saudari kita di Palestin. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, sementara kita nak tunggu solat Isyak, kita nak baca sedikitlah beberapa hadis berkenaan kewangan Islam, beberapa hadis berkenaan kewangan Islam. Semoga diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pertama sekali, nama saya Saad, datang dari Bangi, Seksyen 1, dulu mengaji dekat Mesir. Jadi hadis pertama yang kita nak baca pada hari ini, sementara kuliah tu berlangsung, boleh sahaja untuk request apa-apa soalan muamalat, apa-apa soalan kewangan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis pertama daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, yang mewakilkan transaksi riba, penulis transaksi riba dan saksi transaksi riba. Mereka semuanya sama berdosa besar. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Jadi dalam hadis ni, Nabi SAW memberi ancaman dan melaknat orang yang buat riba dan orang yang bersekongkol dengan orang yang buat riba. Tapi riba tu apa? Riba tu apa? Riba menurut ulama mazhab Syafi'i, aqdun ala iwadin makhsusin ghairu ma'lumit tamasuli fi mi'yari syar'i aw ma'a ta'khiril badalaini aw ahadihima. Jadi riba tu ada dua. Satu riba pada akad pertukaran dan satu lagi riba pada akad pinjaman. Jadi riba berlaku pada akad. Sebelum kita mulakan apa-apa, kita nak tahu dululah akad tu apa. Akad tu adalah gabungan, rangkuman ijab dan qabul. Bila ijab dengan qabul bercantum, maka itu kita panggil akad. Ijab tu apa? Qabul tu apa? Ijab itu adalah perkataan pertama untuk membina kontrak. Qabul tu perkataan kedua untuk menerima pembinaan kontrak. Jadi contoh yang paling seronok untuk kita ijab dengan qabul ni, nikah. Jadi ada seorang pakcik ni, dia sayang sangat dengan seorang pemuda, namanya Muhammad. Dia cakap dekat Muhammad sambil dia cakap dengan Muhammad lah, Muhammad, kamu nak tak nikah dengan anak aku ni, Siti? Lepas tu dia hulurkan tangan. Sambil ada dua orang lelaki adil, tengok. Aku nikahkan kamu dengan anak aku Siti dengan mas kahwin RM1,000 tunai. Itu ijab daripada dia. Perkataan pertama dia untuk membina kontrak nikah. Lepas tu Muhammad ni dia sambut huluran tangan pakcik tu. Dia kata, saya terima nikahnya Siti dengan mas kahwin RM1,000 tunai. Itu qabul daripada dia. Perkataan kedua dia untuk menerima pembinaan kontrak. Bila ijab dengan qabul bersatu, bercantum, bersepadan, itu kita panggil akad. Jadi riba, riba itu berlaku pada akad. Satu akad pertukaran, satu lagi akad pinjaman.
Akad pinjaman adalah sebarang penambahan pada pembayaran hutang. Jadi ada satu hadis, walaupun dhaif, tapi Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala mengatakan, hadis ni disokong oleh ijma' ulama' bahawa maksud hadis ni betul. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap akad hutang, loan, yang ada faedah, ada bunga, ada interest, maka itulah riba. Jadi setiap penambahan pada pembayaran hutang. Satu lagi riba adalah riba pada pertukaran. Ini dijelaskan dalam hadis riwayat Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, hadis sahih dalam Sahih Muslim, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zahabu biz-zahabi," pertukaran emas dengan emas, "wal-fiddatu bil-fiddati," dan pertukaran perak dengan perak, "wal-burru bil-burri," dan pertukaran gandum dengan gandum, "wasy-sya'iru bis-sya'iri," dan pertukaran barli dengan barli, "wal-milhu bil-milhi," "wat-tamru bit-tamri," dan pertukaran kurma dengan kurma, "wal-milhu bil-milhi," dan pertukaran garam dengan garam, "mislan bi-mislin sawa'an bi-sawa'in," wajiblah untuk sama pada kadar ketika kita nak trade itulah, yadan biyadin, dan wajiblah serah terima dalam majlis. Fa idza ikhtalafat hadhil asnaf, apabila item ribawi itu tak sama jenis, fabi'u kaifa syi'tum, jual belilah kamu sesuka hati kamu, maksudnya tak perlu sama kadar, idza kana yadan biyadin, tapi dengan syarat mesti serah terima dalam majlis. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi dalam hadis ni Nabi SAW terangkan kepada kita hukum akam riba. Dan satu barang, kita panggil dia sebagai barang ribawi ataupun item ribawi jika dia ada dua sifat. Dua sifat ni dia jadikan satu barang tu ribawi. Maksudnya ada hukum hakam riba padanya. Satu sifatnya adalah as-samaniyatu, samaniyah. Maksudnya pengukur nilai. Currency lah, maksudnya currency. Jadi dalam konteks zaman sekarang ada tiga. Emas, perak, duit. Emas, perak dan duit. Dan satu lagi sifat adalah makanan. At-ta'am ataupun al-mat'umat. Sebarang perkara yang manusia anggap sebagai makanan. Jadi bila ada dua sifat ni, kita panggil barang tu barang ribawi. Apabila seseorang itu dia nak tukar barang ribawi yang sama sifat, sama jenis. Contohnya nak tukar emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras. Maka Nabi SAW bersabda, "Mislan bimislin sawa'an bisawa'in," wajiblah sama pada kadar, tak boleh berbeza. Sebab ada yang tanya, Ustaz Sa'ad, boleh tak untuk kita tukar 800 gram emas 800 gram emas baru dengan 1000 gram emas lama? Sebab kita tahu emas harga dia tak, harga dia kalau yang mahal tu, kalau yang baru tu mahal sikit, kalau yang murah, kalau yang lama murah sikit. Jawapannya tak boleh. Sebab itu riba yang ditegah oleh Nabi SAW. Jadi itu kita panggil riba fad. Jadi solusinya, kita jual dulu emas yang lama tu, dapat duit, baru beli emas baru. Adapun nak trade emas lama 1000 gram dengan emas baru 800 gram, tak sama kadar, tak boleh. Itu riba. Dan itu kalau sama jenis. Satu lagi kalau tak sama jenis. Sifat sama, makanan ataupun currency, samaniyah. Tapi jenis tak sama. Contohnya nak tukar duit dengan emas, beras dengan gandum, gandum dengan sayur-sayuran, bijirin dengan kurma dan sebagainya. Kata Nabi SAW, "Fabi'u kaifa syi'tum," jual belilah kamu sesuka hati kamu, maksudnya tak payah sama pada kadar. Tapi dengan syarat, "Iza kana yadan biyadin," mesti serah terima dalam majlis. Maksudnya mesti cash, bukan kredit. Mesti serah terima dalam majlis. Timbul satu persoalan, tapi saya rasa tuan-tuan semua dah tahu persoalan ni. Public gold. Satu produk public gold, beli emas bayaran ansu-ansu. Sebab kita tahu kita nak tukar duit dengan emas. Jadi sepatutnya kita kena bayar dengan segera lah, dapat emas tu dengan segera. Tapi ini kredit, bayar ansur-ansur, kredit ansur-ansur, dia tak cash.
adakah itu riba yang ditegah oleh Nabi SAW? Ini bukan isu sensitif ni, sebab sebelum kuliah dah diberitahu jangan sentuh isu sensitif. Tak, saya bukan nak isu sensitif, ini saya nak backup public good. Jadi dijelaskan oleh penasihat syariah public good, Ustaz Khairul Anwar Basri Hafizahullah Ta'ala, dia kata pada mulanya kita nak beli produk public gold, emas bayar ansur-ansur tu, pertama sekali yang berlaku kunci harga, sebab kita tahu emas ni harga dia tak statik, tak tetap, dia selalu meningkat, kadang-kadang dia turun, jadi kita perlu kunci harga dulu. Yang kedua, kita ada janji untuk beli. Janji untuk beli dengan beli berbeza. Kalau beli, ownership berpindah, dia punya pemilikan tu berpindah. Kalau janji untuk beli, pertama sekali dia bukan akad, yang kedua dia tak menatijahkan apa-apa. Maksudnya emas tu masih lagi dalam kekuasaan public gold, masih lagi dalam tangan public gold lah. Jadi kita bayar duit security sebagai tanda keseriusan kita untuk buat jual beli tu, pembelian tu. Dan akhir sekali, bila duit dah cukup, dah terkumpul cukup untuk kita beli emas yang kita nak tu, berapa gram yang kita minta tu, barulah berlaku akad jual beli. Maksudnya barulah berlaku pemindahan emas. Dan bila berlaku pemindahan emas secara segera dalam akad dan duit ditransfer secara segera dalam akad, maka tak berlakulah riba yang ditegah oleh Nabi SAW. Itu kita panggil kita nak amalkan ataupun terapkan ataupun apply hadis dalam realiti semasa. Dalam realiti semasa. Jadi Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti Malaysia meringkaskan riba duyun berlaku apabila penghutang meminjam sejumlah wang tertentu untuk satu tempoh tertentu mengikut sebagaimana yang dipersetujui, iaitu penghutang mesti membayar lebih atas jumlah pokok hutang atau pinjamannya apabila memulangkan pinjamannya. Transaksi berkaitan dengan bank konvensional. Apa-apa pinjaman yang ini, kalau tuan-tuan kerja dekat bank konvensional jangan marah sebab saya tengah baca, saya baca Mufti Wilayah punya fatwa. Transaksi berkaitan dengan bank konvensional, apa-apa pinjaman yang melibatkan bank konvensional sama ada membeli kereta, rumah, modal pelaburan atau syarikat pinjaman peribadi dan selainnya adalah haram. Ia juga termasuk membuka akaun simpanan biasa, akaun syarikat, akaun pelaburan pulangan tetap, fixed deposit dan selainnya juga hukumnya adalah haram. Berdasarkan Al-Kafi li Fatawi Wilayah Persekutuan, Fatwa Perak dan sebagainya. Manakala semua perkara di atas jika dilakukan di perbankan Islam, maka hukumnya adalah harus. Tapi ada seorang pakcik tu, lepas kuliah saya makanlah sama-sama dengan dia dekat masjid. Dia kata, "Ustaz, saya ni dah beli rumah tu 30 tahun lepas, dah habis bayar dah pun rumahnya. Dulu mana ada bank Islam ni semua konvensional, saya pun main beli je rumah tu 30 tahun lepas, dah habis bayar dah pun." So macam mana? Jadi saya kata, kalau dah terlanjur beli rumah dekat bank konvensional, kita boleh pegang pendapat Fatwa Mesir. Dalam satu dunia ni, Fatwa Mesir sahaja yang mengatakan bank konvensional tu halal dan tak ada riba dan tak ada yang haram, tak ada yang haram dekat bank konvensional dalam satu dunia ni. Tapi fatwa tu dilawanlah oleh ulama-ulama satu dunia. Cuma nak kata, kalau dah terlanjur untuk dah beli rumah tu, kita peganglah fatwa tu yang mengatakan bank konvensional tu harus. Tapi kalau belum beli lagi, jangan buat. Waktu ada yang kata, "Ustaz, macam sama je bank Islam dengan bank konvensional ni, dua-dua ada interest." Tapi diorang tak panggil lah interest, diorang panggil profit. Saya kata, mahal juga. Saya kata, orang kita kalau nak bershopping, kita sebagai orang yang nak bershopping rumah, kita pilihlah bank yang rates dia paling rendah. Sebab bank ada, dulu ada 16, tapi sekarang dah banyak sangat, 20 lebih. Memang padulah dia punya perkembangan dekat Malaysia ni. Jadi kita pilih rates paling rendah. Ada bila sembang-sembang dengan pakcik-pakcik lepas kuliah makan, sembang-sembang, dia kata yang diorang kata, pakcik-pakcik tu kata, bank yang paling mesra pengguna Maybank dengan CIMB, Maybank Islamic, CIMB Islamic. Tapi kita tengoklah rates paling rendah. Adapun semata-mata nak rates rendah, kita pergi konvensional. Itu tak baloi untuk akhirat kita, sebab
14 negeri punya fatwa mengharamkan bank konvensional. Maksudnya sebab dia bersekongkol dengan riba dan sebagainya. Jadi hadis yang kedua yang kita nak baca yang seterusnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasah wa an bai'il gharar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada jual beli hasah dan melarang daripada jual beli gharar. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Jadi dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli hasah dan gharar. Hasah tu apa? Hasah tu saya longgokkan baju-baju dekat depan saya ni. Saya longgokkan ataupun saya susun banyak-banyak ah dekat depan saya ni baju-baju. Dari sini duit dah bayar nak beli baju satu je. Dari sini saya ambil batu kemudian saya baling. Baju yang mana yang terkena batu saya tu, itulah yang customer tu akan beli. Itulah hasah yang ditegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana ada gharar, ketidakjelasan. Jadi gharar itu ketidakjelasan pada barang. Barang tak jelas. Bila kita tengok kitab para ulama, maka contoh yang paling popular, contoh yang paling famous yang disebut tentang gharar adalah menjual burung yang sedang berterbangan di angkasa. Saya jual kepada kamu burung yang sedang berterbangan di angkasa. Burung yang mana satu tu? Saya pun tak pasti. Saya tak pasti. Tapi burung yang pertama yang kena dekat senapang saya ni, itulah yang saya jual. Tapi saya pun tak pasti burung yang mana. Jadi, dan satu lagi contoh yang popular dalam kitab para ulama, menjual ikan yang sedang berenang di laut. Saya jual kepada kamu ikan yang sedang berenang di laut. Ikan yang mana satu tu? Tak pasti, saya tak tahu. Ikan yang pertama yang kena mata kail saya, yang joran saya ni saya baling, kena mata kail saya, itulah yang saya jual. Tapi saya pun tak pasti ikan yang mana satu. Jadi Imam Ibn Hazm rahimahullah ta'ala kata, gharar itu pembeli tak tahu apa yang dia beli, penjual tak tahu apa yang dia jual. Itulah gharar yang ditegah oleh Nabi SAW. Bila sebut gharar, kita akan teringat beberapa fatwa. Contohnya fatwa tentang jual beli yang viral tahun lepas dekat TikTok. Nama jual beli tu jual beli cedok-cedok. Dia punya prosedur dekat talian. Jual beli tu berlaku dalam talian. Kemudian dia longgokkan kosmetik ataupun longgokkan perhiasan wanita, subang, cincin dan rantai emas dan sebagainya. Dilonggokkan ataupun makanan dilonggokkan. Kemudian dia ambil scoop, kemudian dia scoop dalam talian ni. Duit dah bayar. Mana satu kosmetik yang masuk dalam scoop saya ni, itulah yang saya jual. Dan ini haram, mufti wilayah kata haram sebab ada gharar. Sebab naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang gharar, ketidakjelasan. Tak jelas, barang tak jelas. Tapi ada satu lagi fatwa, jual durian longgok, durian timbang kilo. Selalu durian timbang kilo ni orang komplain sebab ada orang tu dia satu longgok dia jual 90% busuk, 90% tak boleh makan, 10% je ada dia boleh makan dan sebagainya. Tapi kalau Musang King selalu tak ada masalah, sedap, ranum, kuning. Yang menjadi, yang selalu orang komplain tu durian kampung. Jadi ini kan gharar, ketidakjelasan, tak jelas dalam dia. Mufti wilayah kata harus, mufti wilayah kata harus. Jadi tapi bila tengok fatwa tu panjang, fatwa tu panjang, perenggan terakhir fatwa tu mufti wilayah kata seeloknya penjual durian longgok, durian timbang kilo ni buat akad yang tak ada gharar, tak ada ketidakjelasan dengan cara pertama sekali kopek satu bagi customer rasa. Satu tu mewakili semua. Tapi itu masih ada gharar kan, ketidakjelasan. Jadi, dan satu lagi cara, kita kopek semua, kemudian masukkan dalam bekas Lutsina, bekas yang nampak dalam. Macam satu jenama tu, Easy Durian. Itu saya makan tu. Easy Durian, satu bekas yang Lutsina, masukkan durian banyak-banyak sampai penuh, kemudian baru jual. Itu tak ada gharar, ketidakjelasan sebab nampak dalam kan.
Dan apabila ada memang terbukti bahawa dia dapat durian yang kosong, busuk dan sebagainya, sepatutnya penjual bagi pemindah pemulangan, boleh pulangkan. Sebab itu memang termaktub dalam fiqah muamalat, kita panggil khiyarul aibi, khiyarul aib, pilihan untuk memulangkan ketika mana ada aib, kekurangan pada barang. Tapi kenapa yang cedok-cedok tu, yang kat jual beli TikTok cedok-cedok tu haram, durian harus? Sebab durian tu makanan ataupun buah. Bila buah, kita tak dituntut untuk kopek dulu, contohnya tembikai. Kita tak dituntut untuk buka tembikai semata-mata nak tengok dalam. Ataupun telur, saya nak beli sepapan telur, saya pernah dapat telur yang busuk, jadi saya nak pecahkan semua telur yang ada dalam papan ni. Saya nak pecahkan semua sebab saya nak tengok telur tu busuk ke tak, ada isi ke tak. Tak perlu, kita tak dituntut untuk perkara tersebut. Jadi itulah, itu gharar yang kita kata dimaafkanlah. Dan satu lagi fatwa, pajak pokok durian. Sebab orang kita selalu sewakan pokok tak ada buah lagi, pokok tak ada buah lagi, kemudian dipajakkan, bila ada buah nanti dia dapatlah buah tu, tapi kena bayar sewa setiap bulan ataupun setiap minggu ataupun setiap tahun. Jadi itu macam mana tu? Ulama empat mazhab, Maliki, Syafi'i, Hanafi dengan Hambali kata haram. Tapi ada dua orang yang kata harus. Yang mana, sebab dah banyak sangat orang Melayu buat pajak pokok ni, pajak pokok durian, maka seeloknya kita kata perbuatan tu harus berdasarkan fatwa dua orang ulama tu, Ibn Taymiyah dengan Ibn Al-Qayyim. Tapi bila kita kata macam tu, kita bukan ikut Ibn Taymiyah dengan Ibn Al-Qayyim, tapi kita ikut dalil yang dia bawa. Dia kata kita kiaskan dengan zi'r, dalam bahasa Arab zi'r, ibu susuan. Bila kita sewa ibu susuan, kita bukan nak batang tubuh ibu susuan tu, bukan. Kita nak susu dia untuk menyusu anak kita selama setahun, selama dua tahun, lepas tu kita bayar dia. Seperti itu juga lah pokok, dia kata begitu. Dia kiaskan ibu susuan tu dengan pokok durian, pokok buah dan sebagainya. Tapi orang rot balik, tapi buah tu bukan semestinya dia akan tumbuh. Manalah tahu dah pajak, lepas pajak tak tumbuh-tumbuh. Jadi Ibn Qayyim dia jawab, sepatutnya bila dah jadi tak tumbuh, dah pajak, dah sewa tapi tak tumbuh pokoknya, sepatutnya kita kena bagi pemulangan, ganti rugi kepada customer, sebab pokok tu tak berbuah. Tapi seeloknya jangan buat, sebab kita tahu ulama empat mazhab mengharamkan pajak pokok ni. Pajak pokok kalau kat kampung tu bukan pajak pokok durian, pajak pokok rambutan, petai, semua dan sebagainya. Tapi ada gharar yang dimaafkan. Pertama sekali, gharar yang sikit. Contohnya pakai tandas awam. Kita bila pakai tandas awam, kita nak tukar 50 sen dengan perkhidmatan buang air. Tapi ada gharar ketidakjelasan, sebab kita tak tahu berapa liter, berapa mililiter air yang kita guna. Itu kan gharar, tapi dimaafkan sebab sikit. Ada juga gharar yang dimaafkan sebab masyarakat memerlukannya. Contohnya akad makan dulu baru bayar. Kita pergi nasi kandar, bos nak nasi kandar satu, kuah campur, ayam goreng, sayur. Dia pun nak ambillah nasi, botol campur, kuah semua, ayam goreng, sayur. Kemudian kita pergilah kat kaunter nak bayar. Bos tu kata, kedai ni makan dulu, baru bayar. Kita pun makan. Lepas makan, kita pergi ke kaunter. Kaunter tu, bos nak bayar. Orang kat kaunter tu, dia bukan tahu pun berapa kilo kita makan ayam kepak ke ayam, tapi dia ambilkan selalunya kan. Tapi dia tak tahu secara terperinci berapa gram nasi yang dia ambil, sayur yang dia ambil. Itu kan gharar ketidakjelasan, tapi dimaafkan kerana masyarakat dah melakukan semuanya. Jadi gharar ni, ketidakjelasan pada barang ni, menjadikan satu produk tu banyak ulama kata harus, banyak ulama kata haram. Dia sebab gharar ni lah, kita nak tahu parameter gharar ni dimaafkan ke ataupun tak boleh. Macam cedok-cedok tadi tu haram, jual durian timbang kilo harus dan sebagainya. Kripto, mata wang kripto ni ulama Malaysia kata harus, Mufti Mesir kata haram, Dr. Zulkifli Bakri pada tahun 2018 kata haram. Ini sebab utamanya adalah gharar, ketidakjelasan.
tak jelas, barang tak jelas. Kripto kan, kripto, dia aset jadi digital, tak jelas. Ada ulama Malaysia kata harus, SC, Suruhanjaya Security Malaysia kata harus dan sebagainya. Dan ada gharar yang dimaafkan kerana kalau tak buat susah. Contohnya beli rumah dalam projek. Rumah tu tak ada lagi. Rumah tu tak ada lagi ataupun masih dalam pasak lagi. Kita cuma tahu berapa square feet yang kita akan dapat, berapa tandas, berapa bilik yang kita akan dapat. Tapi kita tak tahu detail dia secara terperinci setiap sisi rumah tu, kita tak tahu. Tapi gharar itu, ketidakjelasan itu dimaafkan. Sebab kalau tak buat, dia susah. Dalam konteks sekarang, jual beli atas talian boleh mengandungi unsur gharar. Kerana produk yang dijual tidak ada bersama pelanggan sewaktu jual beli dilakukan. Ini memberikan risiko kepada pelanggan. Sewaktu unsur gharar ini, gharar itu ketidakjelasan pada barang, boleh dihapuskan dengan track record penjual yang baik, laman web yang cekap, syarikat yang berdaftar, premis perniagaan yang diketahui, testimoni pelanggan sebelumnya dan seumpamanya. Begitu juga dalam pelaburan, syarikat, bismillahirrahmanirrahim. Syarikat yang menawarkan pelaburan perlu menyediakan prospektus, laporan tahunan yang diaudit, portfolio pelaburan yang jelas dan penasihat syariah yang diperakui. Kalau setakat cakap sahaja, kita ada penasihat syariah, pelaburan kita dalam pelbagai bidang dan syarikat kita beroperasi global atau selainnya, itu masih gharar. Gharar ni ketidakjelasan, tak jelas, tak pasti. Kerana zaman sekarang zaman dokumentasi. Sedangkan syarikat yang berdokumentasi pun boleh menipu, apatah lagi yang sekadar cakap kosong. Dan berdasarkan pengalaman saya, penasihat syariah yang berwibawa, yang boleh pakai, yang boleh percaya, adalah penasihat syariah yang berdaftar dengan SC. Penasihat syariah yang berdaftar dengan Suruhanjaya Security Malaysia. Bukannya dia kata dia ada penasihat syariah, tapi ustaz entah dari mana-mana tak berdaftar. Itu tak boleh dipercayailah. Dan hadis seterusnya yang daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala subrati ta'amin fa adkhala yadahu fiha fanalat asabi'uhu balalan fa qala ma hadha ya sahib at'am qala asabathu as-sama' ya Rasulullah qala afala ja'altahu fawqa ta'amika yarahu an-nas man ghasha falaysa minni. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah melalui setimbunan makanan yang dijual seraya memasukkan tangannya ke dalam timbunan makanan tersebut dan mendapati jari-jemari baginda basah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah semua ini wahai pemilik makanan?" Lelaki itu menjawab, "Makanan ini sudah ditimpa hujan wahai Rasulullah." Seraya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kenapa tidak kamu jadikan yang basah itu di sebelah atas makanan agar manusia dapat melihatnya? Sesiapa yang menipu, maka dia bukan daripada kalanganku." Hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Jadi dalam hadis ni, Nabi SAW lalu pada satu kedai, dia jual makanan. Makanan tu, orang yang jual tu dia sorok makanan yang tak elok dalam makanan yang elok. Sebab makanan tu dah kena hujan, basah. Makanan kalau kena hujan mestilah berbeza rasa dia kan. Dia sorok dalam makanan yang baik, yang elok. Kemudian Nabi SAW datang seluk tangan baginda SAW, seluk dalam makanan. Basah. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Ma haza ya sahibat ta'am?" Apa ni? Kenapa basah ni? Kemudian penjual tu kata, "Asabat husama." Kena hujan. Sebab tu dia basah. Nabi SAW bersabda, "Kenapa kau tak letak dekat atas, dekat display? Yang tak elok tu kau letak juga dekat display. Jangan sorok. Supaya orang tahu, oh ada makanan yang tak elok, yang basah. Ada yang elok. Jadi saya nak pilih yang elok." Man ghash. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Man ghasha falaysa minni." Barang siapa yang menipu, dia bukan daripada kalanganku. Dalam satu riwayat yang lain, "Man ghashana falaysa minna." Barang siapa yang menipu kami, bukan daripada kalangan kami. Jadi dalam hadis ni Nabi SAW melarang kita untuk menipu orang, scam orang dan sebagainya. Maksud bukan daripada kalanganku ialah bukan mengikut sunnah dan jalan baginda Nabi SAW. Nabi SAW juga pernah mencela orang Yahudi
Apabila diharamkan memakan daging khinzir dan selainnya, mereka membuat helah. Yahudi, orang kata jangan, daging khinzir tu haram, daging bangkai tu haram. Dia pergi jual lemak khinzir, sebab lemak khinzir ni dia boleh menghidupkan pelita, boleh sadur kapal, boleh menggerakkan kapal. Jadi dia jual lemak khinzir, kemudian yang hal, kemudian dia punya harga jualan tu dia ambil, dia enjoy. Jadi bila Nabi SAW dapat tahu, baginda SAW bersabda, qatalallahu al-yahud, semoga Allah Ta'ala memerangi orang Yahudi, hurrima alaihim syahmu, diharamkan kepada mereka lemak khinzir, faba'uhu, diorang pun jual, wa akalu samanahu, dan diorang ambil harga jualan daripada lemak tu. Maksudnya dia buat helah untuk menghalalkan perkara yang haram. Tapi adakah kekurangan, setiap kekurangan dalam barang ditegah oleh Nabi SAW? Tak. Kekurangan dalam barang yang ditegah adalah yang tak diberitahu, yang disorok-sorok dalam akad. Adapun kecacatan, aib ataupun kekurangan pada barang yang kita dah bagi tahu ketika akad, saya nak jual ni motor LC V8 2023 cc 135, tapi enjin dia leak, enjin dia ada leak sikit, jadi bila leak tu saya kurangkan harga RM4,000 sahaja. Kita bagi tahu, kalau kita dah bagi tahu kekurangan barang dalam akad, itu tak apa, sebab Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Sunan Ibnu Majah, al-muslimu akhul muslimi, orang Islam adalah saudara orang Islam yang lain. Wala yahillu, dan tidak halal li muslimin, untuk orang Islam itu, min ba'a min akhihi, jual kepada saudaranya, bai'an, satu penjualan, fihi aibun, yang ada kekurangan, ada kecacatan pada barang, illa bayyanahu lahu, kecuali kita dah jelaskan dalam akad. Kalau kita dah jelaskan dalam akad, tak apa, tidak masuklah dalam ketegahan hadis ni. Jadi penulis dia share tips untuk elak kena scam. Pertama, melihat rating dan review daripada pengguna barangan yang lain. Yang kedua, berhati-hati dengan penjual daripada luar negara. Kemungkinan untuk ditipu adalah lebih besar dan tidak selamat. Yang ketiga, berhati-hati dengan barang yang harganya terlalu murah daripada harga pasaran semasa. Sebab saya selalu lepas kuliah makan, jadi banyaknya kawan orang, orang tua-tua lah. Diorang kata, diorang cerita, zaman sekarang ni banyak sangat kes kena scam. Hari wang duit persaraan tu RM400,000 hilang macam tu, RM200,000 hilang. Ada yang hilang RM4 juta hilang dengan satu klik sahaja daripada scammer tu. Dan dia orang punya taktik macam-macam. Antara yang terbarulah, bagi kad undangan kahwin, tuan dijemput untuk menghadiri perkahwinan anak saya. Kemudian dia bagilah kad berbentuk PDF. Bila kita tekan download PDF tu, terus device kita kena hack. Jadi pakcik-pakcik tu, dia ceritalah beberapa tips, antaranya simpan kad ASB, sebab katanya ASB tu kalau kita nak transaksi secara online, RM2,000 je boleh withdraw. Lebih daripada RM2,000 tak boleh. Jadi bila handset kita tu dah terlanjur, device kita kena hack, sekurang-kurangnya scammer dia boleh keluarkan RM2,000 je, yang lain dia tak boleh keluarkan. Kalau nak keluarkan, dia kena pergi center. Lepas tu pakcik tu dia bagi tahu antaranya lain, beli emas fizikal digital. Emas fizikal tapi digital. Maksudnya dia ada account, tapi dia punya emas yang fizikal ada dalam gudang. Contohnya Maybank punya emas, Public Gold dan BSN dan sebagainya. Itu sebab hari tua ni kita nak beribadah dengan tenang, tak nak fikir dah pasal kerja ni. Tapi bila dah kena scam, itu ibarat jatuh ditimpa tangga lah dan sebagainya. Jadi hadis-hadis yang kita baca pada hari ini ada 3 hadis. Pertama riba, yang kedua gharar, dan yang ketiga menipu dalam jual beli. Pertama riba. Riba itu ada 2 lah. Satu dalam peminjaman, sebarang penambahan pada pembayaran hutang. Jadi, dan satu lagi riba pada pertukaran. Pertukaran item ribawi yang kita kata tadi, sifat dia ada 2, satu currency, emas perak dan duit. Emas perak dan duit ataupun makanan. Jadi apabila jenis item ribawi ditukarkan jenisnya sama, maka wajib untuk kita sama pada kadar. Contohnya nak tukar beras basmati, beras basmati 1 kilo nak tukar dengan beras cap rambutan 3 kilo. Tak boleh, sebab dua-duanya beras.
dia mesti sekilo dengan sekilo walaupun kualiti berbeza. Jadi solusinya jual dulu beras cat rambutan tu, dapat duit baru bayar. Kemudian ada orang tanya, ada jemaah tanya dekat masjid lain, upah tukang macam mana? Upah tukang, jadi upah tukang tu dia emas tu, dia kadang-kadang upah tukang tu ikut gram emas yang kita beli itulah, kadang-kadang dia ikut, dia fix. Jadi upah tukang tu upah perkhidmatan dia untuk bertukang lah, untuk tempa emas tu. Dan itu tidak mengapa dengan syarat dia dibezakan dengan prinsipal. Dibezakan, bukan upah tukang termasuk dalam gram yang dibeli. Itu tak boleh lah. Adapun bila satu transaksi tu dikata upah tukang RM200 contohnya, emasnya 800 gram, itu tak apa. Dan sebagainya, dan itu riba. Nah, Allah Subhanahu taala berfirman, fa illam taf'alu, kalau kamu tak bertaubat, kalau mereka tak bertaubat daripada bersekongkol dengan riba, fa'zanu biharbim minallahi wa rasulih, maka dia orang izinkan perang daripada Allah Subhanahu wa taala, mengisytiharkan perang bagi orang yang tak nak bertaubat daripada bersekongkol dengan riba. Dan hadis kedua, gharar, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar, Nabi SAW melarang jual beli gharar. Gharar itu ketidakjelasan pada barang. Barang tak jelas. Jadi Nabi SAW pesan kepada kita, apabila kita nak jual barang, kita kena perincikan betul-betul sifat-sifat barang, sehingga barang tersebut jelas dalam kepala customer. Itulah yang dipesan oleh Nabi SAW dalam akad jual beli. Nak jual motor, saya nak jual kepada kamu LC V8 CC 135 cc, brand new, harga RM10,000 tunai. Bagi tahu betul-betul sifat-sifat dia. Bila kita tak jelas ni, maka itulah yang dilarang oleh Nabi SAW. Dan hadis ketiga, scam ataupun menipu. Man ghasha falaysa minni ataupun man ghashana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami, bukan daripada kalangan kami. Jadi kita jujur ataupun disclose bisnes kita tu. Baik-baik, kalau kita nak jual dekat Shopee contohnya, kita bagi tahu spesifikasi dia secara terperinci supaya orang yang visit kita punya barang tu jelaslah dia punya dalam zihin dia bahawa barang apa yang dia nak beli. Kita ada tangkap gambar daripada sisi kiri, sisi kanan, sisi atas, tangkap gambar dalam dan sebagainya. Untuk mengamalkan hadis tadi, dua hadis tadi, man ghashana falaysa minna, dan hadis naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Wallahu subhanahu wa ta'ala ala wa alam. Semoga hadis-hadis yang kita baca pada hari ini dapat membuahkan iman yang kuat, yang kukuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dapat membuahkan amal soleh, dapat kita sampai amalkan dan sampaikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.